lebih afdal daripada amal-amal lain. Nek 10 awal Zulhijjah. Nah. Ha tu. Sehingga sahabat tanya. Sahabat tanya, tak ke berjihad fi sabilillah tu seafdal-afdal amal? Kita dengar semua dah. Nah. Maka Nabi jawab, walal jihad fi sabilillah, tidak juga berjihad fi sabilillah illa malaika, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika syai min syai. Malaika orang yang keluar berjihad tu dengan diri dia sendiri dan harta dia, kamar dia tak kembali lagi, mati syahid, harta dia dirapah oleh musuh, mati syahid di medan perang, barulah lebih afdal daripada amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Ha tu hadis ni nak ayat kata 10 awal Zulhijjah tu kelebihan Tuhan ganda amal-amal soleh, dan 10 akhir Ramadan hak dulu Tuhan ganda amal soleh juga, iaitu dengan fadilat Lailatul Qadar. Kita duk celah-celah lah ni. Duk celah, duk kapik oleh 2-10 kelebihan. Maka apa dia amale-amale harus yang kita kena buat. Ya, ikhwan akhwat yang dikasihi sekalian, amale hok kita kena buat hok penting sekali ya, iaitu kena jaga pelihara takwa hak kita dapat pada bulan Ramadan. Tuhai fardu Ramadan baru ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, tuhai fardu puasa di bulan Ramadan. Puasa yang tuhai fardu tu mari sekali dengan kakah-kakah dia, iaitu dengan qira'ah lah, dengan tarawih lah, dengan iftar lah, neh dengan jaga akhlaknya semua kakah-kakah hak Tuhan fardu Ramadan tu. Neh hak Tuhan fardu mari tu, bila kita beramal mengikut peraturan yang disyarakkan, Tuhan bagi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat takwa. Takwa hak kita dapat ni lah kita kena jaga di masa-masa kita berada di celah-celah 10, kita berada di celah-celah di antara 2-10 yang lebih. Nampak tu? Karena daripada takwa ni dia jadi segala-gala. Takwa dia jadi segala-gala. Ibarat kereta ke enjin, 7 takwa ni. Kalau kereta tak ada enjin, tak ada arti. Mari podi molek sekalipun, mari kereta bing sekalipun, mari kereta apa hak baru ni pace 10 juta sekalipun. Neh, pace 10 juta, 9 juta. Tak ada injin. Ah, maka tak ada berguna. Mari begitu juga kita hidup, tak ada takwa, tak ada berguna. Jadi, kewajipan kita kena jaga takwa yang kita dapat daripada bulan Ramadan baru ni, kita jaga sungguh-sungguh. Maka di hari ini saya ingin sentuh, ingin sebut mengenai takwa. Takwa, gapo dia takwa? Sebab dalam ketebah anak minggu pun rukun ketebah tu kena ada wasiat dengan takwa. Kalau tak ada wasiat dengan takwa, tak terpakar, batal ketebah. Maka kena wasiat dengan takwa. Pentingnya takwa. Nah, takwa ni gapo dia? Pengertian takwa. Pengertian takwa, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata, "At-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil." Itu ta'rif takwa di sisi khalifah yang keempat, iaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni ialah khalifah
kita duk pegailah khalifah yang keempat, iaitu selepas daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, ganti Nabi khalifah. Dan dia ni iaitu ahli fiqh fuqaha. Kalau Nabi kata, Nabi kata nak tanya, kalau nak tanya masalah fiqh, masalah hukum agama ke, ahli lah. Ahli ni orang alim di segi fiqh, di segi tafsir ke, Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas. Nah, kalau hadis Abu Hurairah, Sayyidina Ali kata ini, at-taqwa, taqwa itu ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan yang maha agung. Al-jalil itu jalla jalalah, takut kepada Tuhan yang maha agung. Takut pada Tuhan itu berarti kena junjung perintah, bukan takut lari sebab takut rima. Nah, takut Tuhan itu tunai perintah dia, tinggal larangnya dia, dan taat kepada segala suruhan dan arahan dia. Yang kedua, wal amalu bitanzil, dan beramal dengan ajaran yang diturun, iaitu Al-Quran. Ajaran agama Quran. Nah, Tuhan bangkit Nabi, Tuhan turun Quran 23 tahun. Sepanjang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan turun Quran. Maka Quran ni merupakan ajaran Islam, ajaran agama duk di Quran. Ha tu. Beramal dengan ajaran Quran tu dia takwa. Takut ke Tuhan, beramal dengan ajaran Al-Quran, wal qanaatu bil qalil, dan memadai dengan pendapatan, pemberian yang sedikit. Tuhan bagi rezeki yang sedikit pun kita kena qanaah, kena cukup, kena memadai. Tu takwa. Kalau dia tak cukup dengan pemberian Tuhan, maka tidak ada takwa. Misalnya kata, nanti aku kaya seperti orang kaya, baru aku nak buat amal dengan at-tanzi, dengan ajaran Quran. Nanti aku kaya seperti orang kaya, baru aku nak buat amal supo dengan ajaran Quran yang diturun. Ha, kalau lah tu tak ada qanaah, tak ada qanaah, bukan takwa. Dan yang keempatnya, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan beristi'dad, buat persiapan, buat siap sedia untuk hari perpindahan, iaitu hari kematian dan hari kiamat. Yaumir rahil, hari perpindahan, hari rihlah, hari pindah dengan alam dunia pergi kepada alam barzah dan alam akhirat. Buat persiapan untuk ni, tu ialah apa nama, arti takwa. Ah, tengok. Kali itu kita faham takwa di sisi pandangnya Sayyidina Ali nya, takut kepada Tuhan Rabbul Jalil, beramal dengan ajaran Al-Quran iaitu at-tanzil, dan memadai dengan harta pemberian hak Tuhan bagi. Nah itu rezeki yang Tuhan bagi, kita terima, dan kita buat persiapan untuk akhirat. Kalau tak ada buat persiapan, tak jadi takwa. Takut Tuhan dah. Deh. Ha tu. Memadai dengan harta pemberian dah. Lepas tu kita tak ada buat persiapan. Tak ada buat amalan, tak ada pergaulan baik. Deh, tak ada tutup aurat. Dan tak ada segala-gala, jadi tak ada buat persiapan untuk bekal mati. Orang tua panggil bekal mati. Tu bukan arti takwa kalau balas tu. Nah. Dan berkata Ibnu Mas'ud pula, arti takwa ni Ibnu Mas'ud kata, ayyu ta'a fala ya'si, bahawa ia ta'at kepada Allah dan ia tidak maksiat. Itu takwa, taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Maksiat ni makna deraka.
wa yadhkuru wala fala yunsa, dan ia ingat kepada Allah, fala yunsa, dan ia tidak lupa. Wa an yashkura fala yakfur, dan bahawa ia syukur kepada Allah dan ia tidak kufur. Tu di sisi Ibnu Mas'ud. Nah, hampir samalah. Taat kepada Allah tidak maksiat. Jadi takut Tuhan, beramal dengan tanzil. Nah, ha, jadi termasuk wa yadhkura fala yunsa, dan ingat ke Tuhan tak lupa. Sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Dan lupa, tarik di syaitan lalu. Syaitan yang bawa ke neraka. Ha, wa an yashkura fala yakfur, dan bahawa ia syukur dan tidak kufur. Syukur ke Tuhan itu makna mengenang jasa. Nah, mengenang jasa Allah Ta'ala, jasa baik Allah Ta'ala jadi dia, bagi rezeki ke dia, nikmat ke dia, dia bersyukur. Dia bersyukur. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Itu bersyukur. Ha, tu di sisi Ibnu Mas'ud. Dan yang ketiga, ustaz bagi tiga sini, iaitu dalam pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia pun nak takik, padahal dia cukup takwa kepada Allah Ta'ala. Dia nyegi tanya Ubay bin Ka'ab. Nah, Sayyidina Umar dia tanya Ubay, dia tanyalah mana? Sa'ala Ubay ibn Ka'ab anit taqwa. Umar ibn Khattab dia tanya Ubay tentang takwa. Faqala lahu, lalu berkata Ubay bin Ka'ab, dia kata, ama salakta tariqan dhata syaukin, tidakkah tuan hamba berjalan di dalam hutan yang ada duri? Qala bala, dia kata ya, pernah dia berjalan dalam hutan berduri. Sayyidina Umar kata, qala, berkata Ubay, fama amilta, maka apakah engkau lakukan? Jalan leh hutan ada duri ni, muat lagu mana? Qala, jawab dia, Sayyidina Umar jawab, syammartu wajtahadtu, aku beringat. Syammartu, aku beringat, perhati, wajtahadtu, dan aku bersungguh-sungguh nak lakah sosa tu. Aku beringat, takut jijak duri. Cuba gambar, zaman tu zaman tak ada selipar, tak ada kasut. Sayyidina Umar kata dia beringat cermat, takut jijak duri, jale dale hutai hak ada duri. Maka jawab Ubay kata, fadhalika taqwa, maka dimakian itulah takwa. Perjalanan hidup, hidup tu duk jale, nak detik, nak masa, nak hari, nak bulan, nak tahun, duk jale, tu perjalanan hidup. Maka duk beringat cermat dalam hidup tu, takut, takut apa? Takut jeluh dalam deraka kepada Allah Ta'ala, jeluh dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Itulah takwa. Duk beringat hak tu, jaga hak tu. Jadi takwa dalam pandangan Sayyidina Umar yang dia tanya Ubay bin Ka'ab ialah duk beringat-ringat dalam hidup kita ni, takut jatuh dalam deraka kepada Allah Ta'ala, takut jatuh dalam maksiat kepada Allah Ta'ala, maka itulah takwa. Ha, tu takwa. Ning takwa hak kita nak, hak kita dapat di sebalik bulan fardu, bulan Ramadan dulu. Kama dia penting dia gapo kepentingan takwa? Kepentingan takwa, takwa ni penting tak penting? Nah, ustaz misal tadi, pokoknya tak ada enjing, tak ada takwa. Tua hidup, tua bergerak, body molek, tua jangok, pakai hebat, tapi tak ada takwa, pokoknya tak ada enjing, tak terpakar, nak apa? Nah, jadi penting takwa tu. Allah Ta'ala perintah kepada hamba secara umum,
Lepas tu kepada hamba mukmin secara khusus. Secara umum tu Tuhan perintah dah hamba dia hok kafir, hok apa nama, hok kumini, hok tak ada agama. Neh, hok sembah bukit, tak ada sembah dia pun Allah Taala perintah secara umum. Permana Allah Taala yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha. Maksudnya Tuhan menurunkan malaikat pembawa wahyu dengan perintahnya. Tuhan waktu turun malaikat bawa wahyu. Nah. Dengan perintahnya, perintah Allah Taala. Perintah Tuhan. Perintah dia apa? Ala man yasha, kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya. Hamba dia siapa saja Tuhan. Waktu turun, malaikat waktu turun. An anziru, bahawa berilah peringatan, berilah peringatan. Suruh malaikat tu bawa wi peringatan. Annahu la ilaha illa ana, bahawa tiada Tuhan selain daripada aku. Tuhan kata tak ada Tuhan selain daripada aku. Tak ada dah Tuhan hak sebenar. Hak muduk sembah, hak muduk minta, hak duk pohon sebenar, hak sungguhnya tak ada malaikat aku. Illa ana, malaikat aku Tuhan raya. Fattakun, surah An-Nahli ayat 2. Fattakun, hendaklah kamu bertakwa. Tuhan suruh takwa. Hei orang-orang kafir, hei orang-orang tak ada agama, hei orang-orang Kristian, orang ada agama pun sesak, hei orang-orang Yahudi, deh semua ada agama pun tapi terpesong, tak mengaku Allah Tuhan. Ah, fattakun, hendaklah takwa kepada aku. Tuhan perintah secara umum. Manakala secara khusus kepada orang mukmin ke, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam ketebah dengar semua. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali malaikat kamu jadi muslim yang sejati dulu. Jangan mati tak ada takwa, jangan. Nah. Ah, tu penting takwa. Yang keduanya penting takwa, nabi tu hebat, nabi-nabi dulu tu hajak umat kepada takwa belaka. Nah, mari kita tengok sebahagia di antaranya satu Nabi Nuh. Nabi Nuh hajak kepada kaum dia, kaum Nuh tu bertakwa. Surah Asy-Syu'ara ayat 100 ni. Qa id qala lahum akhuhum Nuhun. Ingatlah ketika berkata kepada mereka akhuhum, saudaranya, saudara mereka. Siapa dia saudara mereka? Saudara kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh tu jadi saudara kepada kaum dia. Panggil saudara juga. Neh. Ha, kenapa? Anak tu ada belaka. Ya, kita ada saudara adik-beradik seketurun ni. Ada saudara seagama, sama agama Islam. Ukhuwah fiddin. Ada juga agama sepenama sebab pok, pok asal tu ada berlaku. Jadi Nabi Nuh dengan kaum dia yang kafir tu saudara juga. Akhuhum idh qala lahum akhuhum, ketika berkata ia, Nabi Nuh berkata kepada mereka, kepada kaum dia, Nuhun, oleh saudara dia iaitu Nabi Nuh, saudara kaum dia, dia kata ini, ala tattaqun, hendaklah kamu bertakwa. Ala tattaqun, ataupun dalam satu tafsir ia bagi dengan ala dengan uslub nafi, ala tattaqun, tidakkah kamu takut kepada Allah Taala, tidakkah kamu bertakwa. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ni rasul yang amin, rasul yang amanah, yang bawa ajaran Allah Taala,
yang dipercayai bukan rasul hok bohong tok. Fattakullaha wa atiun, hendaklah kamu takwa kepada Allah dan kamu taat. Tu Nabi Nuh bau. Begitu juga Nabi Hud dalam ayat 124 surah Asy-Syu'ara juga ayat sama. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattakullaha wa atiun, ayat sama. Nah, Nabi Hud dakwah ajak kepada takwa juga. Nabi Soleh begitu juga. Ayat Asy-Syu'ara ayat 142. Idh qala lahum akhuhun salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattakullaha wa atiun, ayat sama. Tak payah kita tafsir panjang ni. Nabi Lut sama juga. Surah Asy-Syu'ara ayat 191. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattakullaha wa atiun. Dan Nabi Syuaib supo juga. Surah Asy-Syu'ara ayat 77. Nabi Syuaib ni. Idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattakullaha wa atiun. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim surah lain. Nabi Ibrahim firman Allah Ta'ala, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ibudullah, hendaklah kamu sembah Allah. Nabi kata, ibudullah, hendaklah kamu menyembah Allah. Wattaquh, dan hendaklah kamu takut, takwa kepada Allah Ta'ala. Zalikum khairul lakum, demikian itulah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu bertakwa, jika kamu mengetahui. Kalau mu tahu ke, bertakwa tu lebih baik. Surah Al-Ankabut Al-Ankabut ayat 16. Hak ni surah Al-Ankabut hak Nabi Ibrahim. Dan hak Nabi Muhammad tu banyak sekali dah dalam Al-Quranul Karim. Tu nak ayat kata kepentingan takwa. Nah, pentingnya takwa. Maka mari kita tengok faedah. Faedah apa takwa ni? Faedah ni ada takwa. Takwa ni adalah faedah yang sangat banyak. Sebab Allah Ta'ala tidak perintah kepada hamba dia kecuali ada faedah, ada manfaat. Tuhan tak turun satu-satu perkara kepada hamba dia meleke ada manfaat. Dan jadikanlah takwa ni kerana faedahnya banyak, wujadi pakaian hidup. Sebab Quran sebut walibasut takwa, dan pakaian takwa. Jadi takwa tu dengan hidup manusia, terutama hidup orang mukmin, kalau tak ada takwa ke, tak ada arti. Kereta tak ada enjin. Dan ibarat di sini ibarat pakaian. Kita kalau tak ada pakaian, kau tak boleh hidup. Lagi duduk telanjang, neh, telanjang bogel itu nak tubik luar rumah tak boleh. Ha tu. Jadi orang mukmin tak ada pakaian takwa, tak ada arti hidup. Tak boleh nak hidup. Sebab pakaian dia takwa. Di Quran gelar walibasut takwa, gelar kata libas, pakaian. Takwa tu jadi pakaian. Dalam surah Al-A'raf ayat 20 ni. Al-A'raf ayat 20 ni tu digelar takwa. Gelar pakaian hidup ni. Di antara faedah takwa, satunya mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Satu. Orang ada takwa ni Allah Ta'ala kasih. Tak ada takwa Allah Ta'ala tak kasih. Perman Allah Ta'ala Tuhai perman dah. Banyak ayat-ayat yang menyebut. Di antaranya surah At-Taubah, Taubah ayat 70 ni. Dan ayat 4 dan ayat 7 ni menyebut kata apa nama Tuhai kasih kepada orang takwa.
Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah kasih dan cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Muttaqin, orang yang bertakwa. Takwa itu sifat, sifat akhlak pakaian seseorang. Apabila orang itu ada takwa, panggil muttaqin. Jamak dia. Nah, muttaqin. Kalau sore, muttaqin. Muttaqin. Satu, Allah Ta'ala kasih takwa. Yang kedua, dapat rahmat Allah Ta'ala. Tuhan bagi rahmat. Firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maksudnya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Tuhan itu meliputi alam ni. Setiap sesuatu tu Tuhan liputi rahmat dia, kebaikan. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka sebab itulah akan aku tuliskan rahmat itu untuk mereka-mereka yang bertakwa. Tuhan nak tulis, Tuhan nak menetapkan nah rahmat aku yang meliputi itu kepada orang yang bertakwa. Lilladzina yattaqun. Dan dengan lafaz fi'i, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzin isim mausul, mana orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Dengan lafaz fi'i, kalau muttaqun dengan lafaz isim, isim, mana orang juga isim fa'il. Yang kedua, faedah takwa lagi, Allah tetap bersama-sama orang bertakwa. Ha, orang Tuhan bersama-sama. Ha, tu. Tuhan bersama-sama orang takwa. Firman Allah Ta'ala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya Allah tetap bersama orang-orang yang bertakwa. Tuhan bersama. Tuhan duduk balik pihak orang takwa. Tuhan duduk itu. Nah. Surah At-Taubah ayat 30 ni. Dan uslub lain pula surah An-Nahl ayat 28. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu ma'al ladzina taqau, bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Tuhan bersama dengan orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan orang yang berbuat baik. Ha tu dah. Yang keempat, faedah takwa lagi, takwa menyebabkan aman dari ketakutan dunia dan akhirat. Ada takwa tu, we amin dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tak ada takut, tak ada gerung, tak ada gapo. Neh, ha tu. Tengok Nabi, Nabi dengan sahabat dia tu, neh. Tu tak ada we takut. Musuh duk likung, duk gapo, tak ada rasa takut. Tak ada rasa duka cita. Perang Ahzab, musuh mai duk likung 15 hari dikelilingi Madinah. Tak ada takut, tak ada gapo. Perang Badar. Perang Badar puak Nabi 300 orang, puak kafir 1000 orang. Abu Jahal kerah mari dengan lengkap alat senjata mari duk likung. Neh. Tidak ada perasaan takut Nabi tu. Sebab apa? Ada takwa. Tak ada takut. Bahkan berasa kogemar pula. Nah, kogemar. Hadza ma wa'adanallah. Ni hak tu hadut janji. Ha tu. Pentingnya ada takwa ni ialah tidak perasaan takut dan tidak duka cita. Firman Allah Ta'ala, famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah surah Al-A'raf ayat 35. Maksudnya barang siapa yang bertakwa dan berislah, nescaya mereka tidak merasai ketakutan dan tidak menanggung duka cita. Ha. Dan yang kelima, faedah takwanya Allah Ta'ala hapung dosa. Firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nah cahaya Allah mengampunkan dosa-dosanya
serta diberi pahala yang besar. Tengok. Terapung dosa, wih pahala besar pula. Yang keenam, takwa adalah jalan keluar dari kesulitan. Kita ada kesulitan, ada kesusahan, nah, ada kecemasan, ada takwa so tu, tu hewi jalan keluar. Firman Allah Taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Surah At-Talaq ayat 2. Maksudnya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan kesulitan. Tu hewi jalan keluar. Siapa-siapa dia ada kesusahan, ada sepit nak fikir tak tubik, deh, nak cari jalan keluar tak boleh, maka mari dia bertakwa kepada Allah Taala. Taat kepada Allah, junjung perintah Tuhan. Yang ketujuh, takwa mendapat rezeki yang tidak terduga. Tuhan beri rezeki yang tak ada seko. Tak ada terduga, tak ada seko-seko boleh rezeki. Syarat takwa. Firman Allah Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Sambung ayat sat ni. At-Talaq ayat 3. Nah, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tidak pernah diduganya. Min haitsu la yahtasib. Dengan tidak disuka-suka boleh rezeki mari. Yang kelapan, takwa mempermudahkan segala urusan. Ada takwa, segala urusan itu Tuhan memudahkan jalan. Firman Allah Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Surah At-Talaq ayat 4. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memudahkan urusannya. Tuhan memudah jale urusan kerja dia, Allah Taala permudahkan. Sembilan, akibat takwa itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat ni makna hujung jatuh kesudahan yang baik, kebaikan hak hujung jatuh suk sekali itu kepada orang yang takwa. Akibat kesudahan kebaikan itu adalah terpulang kepada orang yang takwa. Firman Allah Taala, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun." Umpama syurga. Syurga ni akibat hok kesudahan, hok baik, hok suk sekali. Nah, umpama syurga yang disediakan kepada orang muttaqun ialah nah, syurga tajri min tahtihal anhar, yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun, makanannya buah-buahan. Ukuluha sini maksud buah-buahan. Daimun, tak putus-putus, berkekal eh. Buah, ikut buah ada belaka makannya. Wazilluha, dan bayangnya teduh. Bayangnya teduh. Tilka uqbal ladhina taqaw, itulah uqba akibat kesudahan. Kesudahan kebaikan, alladzina taqau, ialah orang-orang yang bertakwa. Akibat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa tu, tu dia. Wa uqbal ladzina wa uqbal kafirin, dan kesudahan orang kafir itu ialah neraka. Nauzubillah min dalik. Yang sepuluh, takwa tu mengaca kemuliaan. Faedah takwa sebagai neraca kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah atqakum, orang yang paling takwa. Jadi neraca ukuran kelu nak suka seorang mulia tak mulia di sisi Allah Taala, takwa. Neraca dia, ukuran dia. Siapa dia paling banyak takwa, paling tinggi takwa, hak tu hak paling mulia. Yang sebelahnya, faedah takwa ni adalah sebaik-baik bekalan untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk kematian kamu, untuk negara akhirat, negeri akhirat sana.
Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal tu ialah takwa. Wattaquniya ulil albab. Oleh itu bertakwalah kepada aku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Orang yang ada akal kok bertakwalah. Yang kedua belas faedah takwanya, takwa ni sebab bagi penerimaan amalan. Takwa ni sebab nak terima amalan. Tak ada takwa, amalan tak terima. Firman Allah Taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Taala ialah minal muttaqin, daripada amalan-amalan orang-orang muttaqin, orang bertakwa. Kalau buat dengan tak ada takwa, Tuhan tak terima. Ya, Tuhan tak terima. Nah. Dan kita dekat nak gerban. Amalan nak terima gerban ni pun kena takwa. Tuhan sebut lan yanallahu luhu muha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, daging gerban. Lembu gemuk tarah mana pun, kambing yang besar tarah mana pun tak sapa. Wala dima'uha, dan tidak juga darah. Darah gerban tak sapa Tuhan. Walakin akan tetapi hak sapanya yanaluhu taqwa minkum. Hak sapanya hak takwa. Nah, kalau gerbang tak ada takwa, tak sapa. Ingat ha, tu penting takwa tu. Jadi sebab nak terima amalan takwa. Sedangkan Nabi sebut siapa belaka? Ma amila adamiyun, tidak ada amalan anak anak ada yauman nahri, hari gerbai, hari semelai. Tidak ada amalan anak ada pada hari gerbai tu, hari penamu hari semelai gerbai tu, nah afdal, lebih afdal min hiraqatid dam, daripada mengalir darah, menumpah darah. Menumpah darah gerbai tu hak tu amalan hak paling baik sekali pada hari nahar. Wa innahu, sesungguhnya layati yaumal qiyamah, sungguhnya akan datang kepada Tuhan hari kiamat esok, bikuruniha, dengan tanduknya nah, wa asyariha, dan bulunya, wa azlafiha, dan kukunya. Hadis tu sebut tanduk, daging, darah masuk bih lah, semua tu akan sapak Tuhan. Sapak Tuhan. Wa innad dama, dan darah tu la yaqa'u indallah, tercatat di sisi Allah qabla an yaqa'a 'alal ardh, sebelum titik ke bumi lagi tersipai dah di sisi Allah Taala darah gerbai. Tapi kena takwalah, sebab nah la yanallah, tak sampai kepada Tuhan hak sapanya, walakin yana luhut takwa, tak sapa hak sakning tu mereka hak takwa. Ha tu. Dan yang ketiga belah faedah takwanya, apabila ada takwa, takwa tu adalah menjadikan seseorang itu orang yang beruntung. Beruntung di sini ialah orang bertuah di akhirat. Butung di dunia ni dia mengatakan orang kaya. Orang kaya tu butung, kerja baik. Nah, tak semaya, tak ada apa pun, asal kaya ada apa, orang butung. Dia mengatakan butung. Tapi hak ni tak. Hak butung ni butung akhirat, iaitu orang hak bertuah, hak dapat ganjaran Allah SWT. Firman Allah Taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa-siapa taat kepada Allah dan rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah Taala. Tengok, taat kepada Allah dan rasul, amalan hak takwa dah. Wa yakhsha, dan khasyah tu pun takut, tu takwa dah. Orang ini fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang bertuah, yang dapat apa? Cemerlang dan gemilang di akhirat. Hidup gak senelene, hak tu hak al-faizu nigalah, hak tu hak bertuah, hak beruntung.
Dan yang ke-14nya faedah bertakwa tu menyebabkan berjaya pada hari kiamat. Berjaya ni artinya lepas daripada azab neraka. Nah, wa yunajjillahu allazina taqau, dan Allah akan menyelamat, menjayakan allazina taqau, orang-orang yang bertakwa. Bimafazatihim, dengan keuntungannya, ke tempat yang beruntung mereka. Ha tu. Bimafazatihim, mafazah tu jadi isi makan. Jadi tempat keberuntungannya. La yamassuhu musu, tidak disentuh oleh bahaya. Walahum yahzanu, dan tidak pula berduka cita. Orang yang beruntung tu tak dapat apa nama, tak disentuh oleh bahaya-bahaya, tak disentuh oleh azab seksa. Tak ada timpo azab seksa, dan tidak pula berduka cita, rusing, serabut, tak ada. Dan yang ke-15nya iaitu takwa ni balasai syurga jua. Balasai tak ada muka lain, syurga. Nah, mari kita tengok satu hadis yang penting. Hadis Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsa'. Innal jannata latuzayyanu minas sanati ila sanati li syahri Ramadan. Sesungguhnya syurga itu dihiasi dari setahun ke setahun pada bulan Ramadan. Syurga tu duk hias, duk makan, duk berjanguk, duk bersolek. Syurga tu dari setahun ke setahun pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tu hias syurga dia. Buka habis segala pintu. Wa innal hurul 'ain, dan bidadari pula. La tuzayyanu minas sanati ila sanati li syahri Ramadan. Dihias dari setahun ke setahun juga pada bulan Ramadan. Bidadari itu berjanguk, bersolek, make up, panggil make up, nah, maka berjanguk lah. Haa tu, tengna, nah, pada bulan Ramadan juga. Fa'idha dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, faqalatil jannah, syurga kata, Allahumma ja'allana min hadha syahri min ibadika sukkana. Hei Tuhan kami, jadikanlah pada bulan ini daripada hambaku ni, daripada hamba engkau ni, sukanan penduduk kami. Syurga minta, hei Tuhan, pilihlah hambamu di bulan Ramadan ni tu untuk nak jadi penduduk aku, penghuni syurga. Syurga minta dengan Tuhan suruh isih orang hak bulan Ramadan, orang hak takwa lah. Bulan Ramadan Tuhan nak kita kuat. Wa yakulna al-hurul 'ain, dan berkata pula bidadari. Bidadari iaitu wanita syurga. Dia kata gini, Allahumma ja'al lana min fi hadha asy-syahri min ibadika azwaja. Hei Tuhan kami, jadikanlah daripada hamba-Mu pada bulan ni, bulan Ramadan ni, azwajan, suami kami, pasangan kami. Bidadari dok minta wi tu happy leh hamba, hamba Allah Taala pada bulan Ramadan tu nak jadi tok laki dia. Pentingnya takwa ni deh. Karena bulan tak, bulan Ramadan ni bulan pakai ya takwa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, "Faman sana nafsahu fi syahri Ramadan." Siapa dia pelihara diri dia pada bulan Ramadan? Jaga diri dia dengan takwa lah. Falam yashrab fihi muskiran, dia tak minum benda mabuk, tak minum arak, tak minum whisky, tak minum kasbek, tak ada nama arak pun, tak minum biacang, tak minum daun ketong, tak mabuk. Walam yarmi mu'minan bil buhtan, dan tidak menuduh orang mukmin dengan cakap pedusta. Tak tuduh orang mukmin dengan kata-kata dusta. Tuduh orang. Nah, dia ni apa nama, dia ni jahat lah, dia ni ngaruk lah. Dia orang soleh. Dia ni wahbi lah, dia ni syiah lah. Tuduh kata. Tu wedok kali. Tu mana yarmi mu'minan bibuhtan. Tak ada mah tu. Walam ya'mal fihi khati'atan, dan tidak mengerijakan
dosa-dosa, tak wak kerja dosa. Zawajahullahu kullalailatin mi'ata haura. Tuhan kahwinkan dia tiap-tiap malam dalam syurga esok 100 orang bidadari. Allah nak masuk syurga ni syarat kena jaga 4 hal. Pelihara takwa, tak minum benda mabuk, tak tuduh orang mukmin dengan kata-kata dusta, tak kerja dosa. Nah, 3 karo sini. Nah, 3 karo amalan dia Tuhan kahwin dengan bidadari dalam syurga. Bukan masuk sahaja dak lah, boleh kahwin dengan bidadari 100 dalam syurga. Wa bana lahu qasran fil jannah min zahabin wa fiddatin. Dan Tuhan bina satu rumah daripada emas dan perak. Wa yakutin wa zabarjad. Dan permata daripada emas perak dan permata yakut dan permata zabarjad. Zabarjad ni satu mata. Yakut ni mata nilai. Zabarjad ni mata gapo tak tahulah. Law anna dunya jumi'at fi jumi'at fa ju'ilat fi dhalikal qas lam yakun fihi illa kamarbati anzin fid dunya. Kalau hipung serumo kakah mah perak mata-mata le dunia serumo ni, kalau hipung nak gitak di rumah tu tak dapat. Lam yakun illa kamarbati anzin, seperti tempat ikat kamenya, penyaca kamenya. Kalau hipung kakah mah perak mata yakut, mata zabarjak yang ada semua oleh dunia ni, ipun boleh kodanya cek amainya. Bolehnya tu ya, nak kita tak ada. Rumah tu hewi ni cukup banyak. Tu. Nah, tu penting. Wa man syariba fihi muskiran, dan siapa-siapa minum benda mabuk. Jaga mulai minum arak, minum koma, minum daun ketong, duk kacau yang mabuk. Warama fihi mu'minan bibuhtan, dan tuduh orang mu'min dengan dusta pula. Wamila fihi khati'atan, dan kerja dosa pula. Ahabatallahu amalahu sanatan. Bukan tak boleh masuk syurga, tu hai apu amalai pula setahun. Na'uzubillahi min zalik. Tengok dia tak ada pelihara takwa kak. Rugi amat-amat rugi. Nah, oleh itu marilah kita jaga takwa sebaik-baik. Dan cara nak dapat takwa ni kena pilih kawai hati. Pilih kawai hak kita nak berkawai. Jangan duk kawai, jangan duk bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang ngaruk, orang-orang itu sangat, sebab mereka tu ia tarik. Nah, berkata hukama, berkata hukama, berkata orang bijak pandai Islam. Hukama ni ahli bijak pandai. Ulama-ulama hok bijak pandai dia kata. Man jalasa ma'a thamaniyati asnafin minan nas zadahullahu thamaniyata asya. Siapa-siapa yang duduk bergaul dengan 8 jenis manusia ni, 8 jenis manusia dalam dunia ni, Tuhan menambah 8 karo kepada dia. Satu, man jalasa ma'al aghniya zadahullahu bad dunya warghbah fiha. Siapa dia duduk berkahwin dengan orang-orang kaya, kaya semata, zadahullahu hubbad dunia, Tuhan menambah dia kasih cinta kepada dunia. Karena orang kaya duduk fikir kecek hal dunia saja. Warrabah fiha, dan gemar kepada dunia. Kalau dia pilih berkahwin dengan orang kaya, Tuhan menambah cinta kepada dunia. Wa man jalasa ma'al fuqara. Yang kedua, siapa-siapa bergaul duduk dengan orang fakir, zadahullahu syukra warida, Tuhan menambah syukur dan menambah reda kepada Allah Ta'ala. Reda bikismatillah, dengan pemberian Allah Ta'ala. Saya ingat orang-orang miskin, dia orang payah, dia tak ada duk kecek dengan kelebihan kemewahan dunia dak. Saya ingat dia morning, kau menambah syukur kepada Allah Ta'ala, menambah reda dengan pemberian Allah Ta'ala. Karena ia makan bobo cukup kok, kita ni pun tak boleh makan padai dah. Wa man jalasa ma'a sultan, siapa-siapa dia duduk dengan pemimpin, dengan raja-raja, gaul saing apa ni, zadahullahul kibra wa qasawatal qalb. Nah, caya tu hai tambah takabbur dan tambah kerah hati. Ini kena pandai-pandai pilih kalau kita nak berkahwin.
Yang keempat, wa man jalasa ma'an nisa zadahullahul jahla wasyahwa. Siapa-siapa dia duk bergaul dengan orang perempuan, duk gaul duk dengan orang tino semata-mata. Hak tak ada solihah lah, tak ada muminat solihah lah. Orang perempuan umum duk bergaul dengan orang perempuan umum, zadahullahul jahla wasyuhrah. Kau bertambah jahil, bertambah syuhrah, bertambah namu, mesuhu namu. Boleh tu. Orang tino ya tak ada fikir apa, ya fikir nak berjanguk. Neh, siapa dia kawin, siapa dia berjanguk, siapa dia ada perkakas mah, siapa dia pakai yang lebih, siapa dia ada gelar berapa urat. Orang tino ya mikir kok tu. Siapa dia ada makuk pinggir hebat-hebat, mari cu dia, ya cu engkau ni. Berkawin dengan dia, tak fikir boleh kok ni, boleh kau bertakabur, kau bangga-bangga, wakosa watil, dan bertambah ke hati. Yang kelima, wa man jalasa ma'asibiyan zadahullahu lahwa wal mizah. Siapa dia suka bergaul dengan budak-budak, buat tak ada akal lagi. Nah, cahaya Tuhan bertambah senduh-senduh, sama-sama al-lahwa, sio-sio, wal mizah dan gurau senduh. Kau duk gula, apa nama, gurau senduh, main-main, nakal-nakal gitu ya. Kalau duk main dengan budak-budak, berkahwin dengan orang tak ada akal. Yang keenam, wa man jalasa ma'al fusak, siapa-siapa bergaul dengan orang pasik. Pasik ni orang deraka kepada Allah Ta'ala, orang kerja maksiat. Zadahullahul jur'ata 'ala az-zunub, Tuhan menambah berani buat dosa. Wal ma'asi, dan berani maksiat, berani deraka ke Tuhan. Wal iqdam 'alaiha, dan beradak hadak nak buat maksiat semata, Tuhan tambah hak tu. Wat taswif fi taubah, dan taswif ake penamu berlambat-lambat tangguh bertaubat. Taswif ni saufa, aku kok taubat dekat kat tua nu, aku bertaubat nanti tak gak nu, aku nak bertaubat nanti dekat kat nak mati nu, tu taswif. Kalau duk saing dengan fuak pasi, tu hai tambahlah tulah, tambah berani buat dosa, berani kerja maksiat, dan berani beradak kerja hak deraka pada Allah Ta'ala, dan angin-angin panjang lambat bertaubat. At-taswif neh, taswif ni angin-angin. Dan yang ketujuhnya, wa man jalasa ma'as-salihin zadahullahu ar-raghbata fi ta'ah. Siapa-siapa dia duduk berkawin, bergaul dengan orang soleh, nah cahaya Allah tambah gemar pada ta'ah. Ar-raghbah, gemar, ingin fitta'ah, nak ta'at kepada Allah Ta'ala. Dan akhir sekali, kata hukama, man jalasa ma'al ulama, siapa-siapa dia duduk bergaul bersama orang alim. Dah, duduk dengan orang alim, tok guru, ustaz, orang soleh, orang alim lah. Zadahullahul ilma, tu hai tambah ilmu, tu hai tambah ilmu. Boleh dengar dia mengajar, boleh dengar dia nasihat, kita lekat masalah, boleh tanya. Itu kalau bergaul dengan ulama. Wal wara'a, dan wara'. Wara' ni makna apa? Wara' ni makna jauh daripada maksiat. Bukan wara' bukan berok, moyok, tak. Hak tu moyok. Wara' ni orang tak kerja maksiat. Tu wara'. Jadi nak jaga takwa, patut kita pandai-pandai memilih kawan untuk orang bergaul. Sebab Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu dibangkit bersama dengan orang yang dia cinta, orang yang dia kasih. Siapa dia cinta kepada orang kafir, esok dia bangkit bersama orang kafir. Siapa dia menama kasih kepada orang jahat, orang maksiat, tu hai bangkit esok bersama dengan orang maksiat. Al-mar'u ma'aman ahabba. Itulah yang dapat ustaz sampaikan sekitar sejak pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada dalam waktu di celah-celah 2-10 kebaikan ini. Kita jagalah takwa kita sebaik-baiknya sampai kepada 10 awal Zulhijjah nanti. Mudah-mudahan amal soleh kita ini disampaikan oleh Allah Ta'ala, dan kita termasuk dalam orang penamu hak kata syurga duk minta tadi, syurga dengan al-hurul ain, syurga dengan bidadari dia, duk minta dengan Tuhan dia supaya pilih orang yang bertakwa wi jadi
ahli surga dan menjadi bakal suami kepada bidadari. Nah, aku luka lihada wa fawidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.